أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Pertamanya, saya ucapkan tahmid dipanjat ke hadrat Allah Subhanahu Wataala. Justru selesai sebulan kita melaksanakan ibadah puasa dalam satu perjalanan spiritual mentarbiahkan rohani dan menguji fizikal. Maka dengan tibanya Fajar Syawal yang mulia, umat Islam hari ini dengan penuh rasa kesyukuran menyambut hari kemenangan mujahadah yang tertinggi pengertiannya seperti disifatkan oleh Rasulullah SAW, yakni jihad bagi melawan nafsu. Sehubungan dengan itu, sebenarnya Hari Raya Aidilfitri 1433 Hijrah, saya, Dato' Haji Rusydi bin Haji Hashim, Dato' Bandar Ipoh, dengan rasa kerendahan hati bagi pihak diri saya, isteri saya, anak-anak dan sisi keluarga, mengambil kesempatan ini menyusun jari dan 10 memohon kemaafan zahir dan batin atas apa jua kesalahan maupun kekilafan yang dilakukan. Turut dihulurkan salam istimewa Hari Kemerdekaan pada semua umat Islam negeri Perak, amnya dan Bandaraya Ipoh khasnya. Mudah-mudahan kita semua akan merayakan hari kemenangan ini dengan riang gembira di mana jua tuan-tuan dan puan-puan berada. Semoga Tuhan sentiasa merahmati kita semua. Kepada para pengguna jalan raya yang akan pulang ke kampung, saya ingin menasihatkan supaya memandu dengan cermat agar sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat dan sejahtera. Di samping itu juga, saya ingin menyeru seluruh penduduk negeri Perak dan warga kota Ipoh agar mengibar jalur gemilang sebagai tanda penghormatan pada negara kita yang kita kasihi ini sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-55 pada 31 Ogos nanti. Sesungguhnya, hidup bebas mencari rezeki dalam keadaan yang harmoni disebabkan negara yang aman dan damai, dan ini haruslah kita hargai. Sesungguhnya keamanan itu tidak ternilai harganya dan sama-samalah kita mensyukurinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.